Pemerintah provinsi telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022. Berikut ini adalah informasi mengenai besar UMP di 34 provinsi di Indonesia yang kami kutip dari laman indonesiabaik.id di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel kami Bimbi Info Kreatif, channel yang selalu memberikan informasi mengenai info wisata, info bisnis, juga informasi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, serta tutorial mengenai kreativitas yang kita bisa lakukan dari rumah. Berikut ini adalah besar upah minimum provinsi di 34 provinsi di Indonesia. Kita awali dari UMP Provinsi Aceh, Riau, dan Jambi. Kemudian, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Lampung. Selanjutnya, Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali. Dilanjutkan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Lanjut ke Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Lalu, Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Lalu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Provinsi Papua. Dan yang terakhir, Provinsi Papua Barat. Oke, Sobat Bimbi, demikian tadi informasi dari kami mengenai upah minimum provinsi di 34 provinsi di Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat. Buat Sobat Bimbi yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan tekan tombol notifikasinya agar Sobat Bimbi mendapatkan pemberitahuan jika kami mengupload video informasi yang terbaru. Terima kasih telah menyaksikan video-video dari kami. Sampai jumpa pada video informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas dari rumah.